Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Tonintarus. Kali ini saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman tentang surat dari Google Adsense mengenai PIN. Satu bulan yang lalu saya sudah mendapatkan pengakuan verifikasi dari Google Adsense dan sudah dikirimi surat yang berisi tentang PIN Google Adsense. Informasinya setelah 3 minggu surat tersebut akan sampai ke alamat tujuan. Nah, setelah ditunggu sampai 3 minggu ternyata belum juga datang, bahkan sampai 1 bulan belum juga datang. Saya berinisiatif untuk menanyakan ke kantor pos. Nah, setelah di kantor pos saya diarahkan ke customer service. Dari customer service saya mendapatkan arahan atau penjelasan bahwa surat tersebut bisa ditelusuri di Instagram. Di Instagramnya kantor pos. Nah, kalau sudah ada di Instagram kantor pos, sudah ada, bisa akan ditunjukkan ke bagian pengantaran. Setelah dicek, ternyata sudah ada di Instagram itu. Dan saya ditunjukkan atau diarahkan ke bagian pengantaran. Setelah menemui bagian pengantaran, ternyata memang surat itu sudah ada. Dan bahkan ternyata sudah sejak 3 minggu itu sudah nyampe, hanya belum sempat dihantarkan. Suratnya seperti ini. Ya. Ini seperti ini kawan-kawan. Jadi itu saja pengalaman saya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau suratnya belum datang, tanyakan ke kantor pos terdekat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.